siang hari ini aku mau berburu udang di spot Muara Andalanku. Ini sudah mulai siang hari, tapi cuacanya sangat cerah sekali. Karena airnya sudah mulai surut, aku harus cepat-cepat untuk melempar payungku supaya lebih banyak dapat udangnya. Untuk di sini aku memakai umpan dedak ayam, karena sebagian udang jenis ribbon itu suka dengan umpan dedak ayam. Tapi sebelum itu aku mau menusuknya bagian depan, belakang, kanan, kiri. Teknik ini supaya bisa menarik perhatian udang lebih banyak lagi. Karena udah selesai, satunya aku udah masukkan ke dalam bubuk payungku yang pertama. Karena untuk bubuk payungku kedua udah selesai, aku mau mempersiapkan diri untuk melempar bubuk payungku. Pas sudah aku naruh tas ini, aku diserang banyak nyamuk mangrove. Ini adalah spot yang kedua. Ini spot yang sangat potensial banget buat sarang udang, ikan, ataupun kepiting. Hap, lemparanku sangat mudah sekali kan. Karena udah mendarat dengan sempurna, aku mau menalikan dulu ke dalam akar mangrove. Tapi di sini aku sangat tertekan sekali, takutnya ada makhluk hap-hap di sini. Karena udah selesai, aku mau pasang lanjut ke spot yang pertama. Untuk spot yang pertama di sini sangat jeru sekali untuk kedalamannya ketimbang di spot yang kedua. Pas aku lempar, ini mendarat sangat sempurna loh. Tuh, di bawah sana banyak udang tapi berlarian semua. Semoga selama 1 jam udangnya balik lagi. Untuk kondisi saat ini air sedang surut karena sudah mulai 1:30. Udang mulai memasuki fase surut. Lihat aja itu arahnya sendiri, dari muara ke laut. Pas aku udah menunggu selama 1 jam, aku mau mengangkat payungku, ternyata ada perahu wisatawan yang lewat. Kalau bakalan kayak gini, udangnya bakalan lari semua. Dia tidak akan masuk karena terkejut dengan banyaknya arusnya sangat kencang ataupun gelombang. Tapi semoga aja hasilnya sangat berlimpah, diberikan oleh Tuhan ketuhanannya saat Maha Esa ataupun kuasa. Karena udah 1 jam, aku mau mengangkat payungku. Tapi aku mengangkat payungku di spot yang kedua. Pas aku menarik dan mengangkat payungku, di sini aku sangat gerak cepat sekali, takutnya entah makhluk hap-hap. Pas aku cek, ternyata tidak ada isinya, nggak tahu kenapa. Untuk di spot pertama, semoga aja ada hasilnya. Di sini arus dan gelombangnya itu cepat banget kalau pada saat surut. Di sini agak nyangkut untuk payungku karena banyaknya ranting akar mangrove. Tapi sudah sangat selamat. Ini aku mau taruh ke tempat yang lebih aman. Pas aku cek untuk payungku yang pertama ini, tidak ada penghuninya sama sekali. Bahkan gak ada udang yang masuk ataupun jenis ikan, kepiting. Aku sangat sedih.
Lalu pas aku cek untuk yang pupa yang kedua, sama aja, tidak ada hasilnya. Miris sangat sekali. Padahal air lagi sedang pasang. Yaitu cuma ada satu. Itu pun bagian yang di tengah. Ini juga ada satu lagi, tapi itu sangat kecil banget. Ini bakalan aku sangat rilis, karena aku sangat tidak tega untuk konsumsi, karena masih belum layak. Untuk kondisi saat ini, air muara ke arah laut, ini yang disebutkan surut. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk bolang seharian ini, kita tidak mendapatkan apa yang kita targetkan, tapi ketuhanan yang saat Maha Esa mempunyai rencana yang lebih baik. See you next time, see you, goodbye kawan, bye bye.